Konten kita untuk kali ini ialah kita nak pergi ke kedai makan, satu kedai makan yang popular jugalah di Miri ni. Tempat dia di Senadin. So, nak tahu kedai makan apa? So, nanti kamu dah tengok sendiri ya. So, jom. Mana arah nak pergi ke tempat yang kita tuju? Alamak, trailer lah pula. Kita dah sampai di Senadin, guys. Jalan Promin Jaya 3, guys. Guys, kita pergi ke kiri ya. Jangan ke kanan. Inilah kan. Okay guys, so ini dia jalan masuk ke Busang Jeli ni, Long Panai. Ya, alamak basahnya. Hai, tak ada lubang tinggi ke? Okay, tak ada. Alamak. So, kita dah sampai. Kita dah sampai dekat depan kedai dia. Tak tahulah apa ni, masih buka ke tidak, sebab sekarang ni dah hampir pukul 2:30. So, jom. Oh, ngam-ngam tak ada orang ya. Wow, masuk-masuk je terus ada. Apa ni, kasam ke? Patian. Oh, kasam. Oh, kasam. Kasam ikan sultan 15, patin 10, kasam baboy RM20 ya. Cantik view eh. Oh ya, tutup pukul berapa? Pukul 3. Eh? Oh, saya tengok dekat Google pukul 5 apa? Oh, nampaknya kita lambat ya guys. So, tinggal lalu macam ni saja. So, kita biarkan abang dan bapa kita dulu ya memilih lalu. Sebab kami lambat bah guys. So, kami orang nak order goreng-goreng pun tak sempat. Makan lah. Makan sini lah. So guys, rupanya pukul 3 ya kedai dekat sini tutup, bukan pukul 5. Tadi saya tengok dekat apa ni, dekat Google pukul 5. Tertipu saya guys. Ambil. Dek jago ke makan. Duduk dek ambil. Lagi aku. Minta izin lho sudah buka. Apa ya abang kita ambil eh. Ui, baboy. Baboy pun baboy. Aduh, saya dah terang dia. Dah tengok lawak ni. Tesipeng. Sama-sama. Oh, ada ikan. Ikan. Terung. Terung iban tu. Kamu tahu terung iban? Tolong ambil saya punya. Saya punya nak babui tu. Saya nak babui. Lepas tu saya nak apa eh? Saya nak makan ikan lah. Kamu kuah dulu. Kamu kuah. Dekat dia punya nasi. Paling penting eh, kuah dekat nasi eh. Banyak lagi kuah. Nama dia ikan tu. Okay. Ini baru ikan. Ambil. Ikan nama. Itu ikan tu ke? Saya rasa ikan keli ya, ini ikan. Ada palak ya, ini ke isek ya. Ini ke isek ya. Eko tahu tak? Eko, yes. Itu dia. Okay, cukup kita dah dapat. Tak apalah, lauk nasi campur ya. So, jom kita nak cari tempat duduk eh. Mana eh? Ni kita follow abang kita je guys eh. Dia orang nak duduk dekat mana. Sebab saya ni sakai ni, saya baru keluar dari rumah. So guys, sekarang ni ya, di sini lah tempat yang kami pilih. Oh, rupanya air sungai ni tempat mereka apa nang ikan juga guys. So jom kita cuba dia punya babi. Macam masakan mak saya guys. Baik, kita dah sampai. Ui, gelas dia besar guys. Tengok. Wow. Ni baru siok. Tak payahlah order dua gelas macam ni. Ngam. Tanpa melengahkan masa, babi kita dah try. Kita nak try air lagi. Saya baru 3 suap tadi eh, makan. Tapi air dah sampai. Macam rasa air cincau eh.
Kurang manis, memang ngam. Sebab kalau terlampau manis, kita berapa juga, tapi kalau terlampau tawa pun tengam. Ini sudah sedang memang mantap. Okay, so sekarang ni kita ada ambil apa ni? Ikan, ikan keli tadi guys. Kamu orang patut try ni sebab dekat sini memang masakan Dayak guys. Dia orang lebih kepada macam apa ni? Masakan dia orang lebih kepada ori. Ha, banyak yang lebih kepada rebus. Sikit perisa lah. Ngam. Oh, memel. Ada memel. Dia punya babi. Tak lihat. Tak lihat. Yang paling utama tak lihat dan sedap. Memang. Memang ngam guys. Aduh, menyesal. Eh, saya punya abang ni tadi dia ambil sikit babi. Apa? Kamu kenapa ambil babi sikit-sikit untuk saya? Yang sedap-sedap macam ni. Hei, kamu lain kali kalau tahu sebelum kamu ambil, kamu rasa dulu. Kalau sedap, ambil banyak. Boleh ke macam tu guys? Rasa dulu baru ambil. Sila-sila belum makan, sudah kena halau. Tengok guys. Nasi bapa kita dah habis tadi, tapi ada last minute bagi Kasam. Bah, kamu try dulu. Kasam apa itu? Kasam baboy ke? Eh, tapi ini bukan macam kasam ikan. Okey, kamu cuba dulu budak. Cepat lah. Try lah. Itu dia. Apa kita cuba guys. Kasam apa tu? Ikan. Ikan. Oh, kasam ikan guys. Okey, so jom kita lagi try. Hah? Steady ke? So guys, tengok. Sekarang ni abang kita pergi tambah nasi lagi sebab last minute dia orang bagi kasam. Ni kami orang tahu dah. Dia orang kata try. Abang dengan apa ni? Bapa saya dah cuba, dia orang kata steady. Saya cubalah. Mantap lah. Mantap ke? Saya cuba sikit . Gila. Mesti di ni. Nampak tak? Oh, sedang ambil. Oh, dia orang akan ambil nasi untuk. Gila, sedap. Oh. Nak masin. Cuba lah saya punya mak macam ni pandai buat kasam. Kena nanya tau, mau kata. Ya. Guys, memang bagi yang kamu orang yang boleh try kasam ni, kamu orang kalau dekat sini kamu orang patut tuntut. Saya ada tengok channel Stanley Jawan, dia ada recommendation kasam. Tapi saya rasa ni bukan kasam. Bukan kasam ikan ni. Macam ayam, macam babi, kan? Ikan ke? Ikan ke? Tengok oleh kesedapan saya tak dapat beza ke antara ikan, ayam dan babi. Nanti kita tanya . Sorry lah. Kamu dua lambat nasi sampai habis kasam ni kena saya. Tu kan nanya tu, kasam tu, kasam nama tu? Kasam babi Cina. Kasam babi Cina. Ya. Kasam babi Cina. Guys, kasam babi Cina sedap ni. Pertama kali dengan saya. Oh. Ikan ada. Lain kali kami cuba barulah. Kamu orang memang patut cuba. Sedap. Jarang-jarang boleh kita sedap ke tau. Selalu kasam masih no. Oh, tu nama sian ngam. Antemok dek itu, ngaku. Aw, antemok itu. Kasam babi, bukan ikan. Nah, betul lah saya tekau tadi. Kamu orang memang benda dekat sini. Ini paling saya rekomen, okay? Kasam ni. Cuba kamu orang tengok ni tanpa nasi . Tak masin. Memang rasa. Sorry bro, kamu lambat. Jom kita makan habis. Abang kita. Kita biarkan abang kita dengan nasi putih saja. Kejap. Saya ambil dulu, okey. Kejap saya ambil dulu . Dah. Guys, memang. Aduh. Entahlah, saya rasa macam bermimpi. Ini baru mimpi indah rasanya, guys. Sebab selalu makan kasam, jarang jumpa kasam yang sedang-sedang rasa macam ni. Kalau kamu orang jumpa kasam, ada yang terlampau masin, ada yang
jarang lah jumpa kasam tawa. Yang tak nyaman tu adalah yang tak nyaman tu. Tapi ini kamu dapat tu cuba kepada bakal mentua saya ke semua estetor. Iya over now. Kamu dapat tu cuba, okay? Dapat saya. Enggan malah. Antara babi dengan kasam tu tadi, saya lebih memilih kasam. Ya, betul. Kan? Babi kicap tu saya letak nombor 2. Ini babi kasam saya letak nombor 1. Apa-apa rasa kasam? Untuk kasam lah, yang lain tak penting. Kasam? Mantap. Mantap, oh? Mantap. Tapi kamu mesti mau kontrol loh, kamu tinggi darah kawan loh. Tidak apa, ada ubat. Ini kayak beda, mantap. Gini yo. Tidak apa, ada ubat. Nah, tengok. Kita mau cakap lebih. Makan dulu, guys. Tengok. Licin ya, tulang ya. Dia punya kasam, paling penting kasam. Guys, saya ini udah terlarak bercakap sebab kasam kan. Memang auto laju penuh. Kenyang saya guys, ni air lagi penuh macam ni. Mana saya nak simpan ni? Nak letak dekat poket bocor pula. Kenyang saya tu. Memang kamu orang yang non muslim memang patut cuba. Terutamanya kamu orang tuntut dia punya kasam, okay? Yang lain tu kamu orang letak tepi dulu. Yang paling penting kasam. Kamu orang boleh try kasam ikan lagi. Kasam ikan sebab ni tadi kasam babi Cina. Pansuah, pansuah pun ada tapi kamu orang nanti saya sendirilah katanya dengan kedai ni, okey. So, kamu orang apa ni? Paling penting jangan terlampau akhir datang. Kamu orang nak tahu terbukti kasam ni memang sedap. Kamu orang sendiri tengok tadi kan berapa banyak kasam tu. Macam boleh dimakan 5 orang. Tapi kamu orang makan 3 tadi, terutamanya saya lah yang paling kuat makan kasam tadi. Boleh habis. Itulah memang betul sedap. Memang saya rekomen kasam lah dekat sini. Babi kicap tu pun sedap juga tapi letak nombor 2. So jom sekarang ni kita nak balik. Tas pun ada dekat sini guys. Macam untuk tempat pertunjukan dan tempat main snooker pun ada. Wow. Amazing lah. Hari Minggu nak ada buka ni? Oh, hari Minggu tak ada buka. So memang kita orang mesti nak target makan sini hari biasa saja guys. Bakal lawak-lawak pansuah bisa ni di tu ni? Bisa kan selalu ngagar. Selalu lah. Kita. Lima orang makan, kita orang dapat habis. Nah, namo agi utai katanya, no no no. Kasamnya tadi sige free ne, untuk mencoba free kasam tadi ne. Bisa dipet kan? Dah, sedap. Kasam memang saya rekomend. Datang memang tampit. Temo, lampu datang tampit, nasib lah. Tapi saya tak booking tadi guys. Ini first time saya datang sini. So, itu pun tu tadi semua ada yang katin university datang tadi dari Australia. Mereka buat transfer masak. Oh iya. Ya. Oh yang sini tadi kan. Mereka tak buat tadang merasa tu kesal. Oh, nasi baiklah. Yeah. Oh, nampaknya ada nasi. Kira beruntung juga saya guys. Tapi kamu orang memang patut cuba ya dekat tempat ini. Tapi saya memang rekomen kasam dia memang sedap lah. Semua orang cari kasam sini. Kasam kah? Yes. Nah kan? Bukan saya satu orang saja yang betul saya punya ni. Namanya? Namanya? YouTuber juga nih. Oh, YouTuber juga kah? Tadi ada total sekian. Widongan. Bagus banget kamu cari kawan. Aku most on fishing lah. Oh, fishing? Wow. Do you I? Nah, tulis. Oh, saya jumpa dengan YouTuber juga ya dekat sini, guys. Hi. Hai. I am a new YouTuber. I want to learn. This I'm my mentor. Oh, same. Now you are my mentor. Yeah, same with me lah. I'm also new YouTuber. Oh, okay. Sama-sama lah. Yeah, sama-sama. Widoh. Nah, channel. Nenek, nenek. Oh, wow, nenek. Wow. Oh, 200 lebih subscriber. Oh, yeah. Wow. Nice. This one is when I went to Betong the last. Gawai. Oh, gawai. Wow. Yeah. Okay. Okay. Nanti saya subscribe balik. Can I help you? Okay, tekan. Okay, nah, nice. Subscribe you. Okay, dan subscribe. Okay, so thank you. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Okay. Okay, sure. Okay. So guys, selepas kita dah selesai makan ni apa semua,
berjumpa juga ya dengan YouTuber lain. Memang jackpot saya ni guys. So apa-apa pun, kemurah memang patut cuba ya, makan dekat sini sedap. Tengok seperti yang Tokyo Neo kedai tu cakap tadi, apa ni? Orang, majoriti orang pergi sini memang cari kasam. Rupanya bukan nyawa saya, bukan saya punya nyawa satu orang saja yang betul ni. Banyak juga yang serupa nyawa dengan saya ni. Tak tipu. So guys, itu sajalah konten saya untuk kali ini, okey. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share ya. Apa-apa pun yang kepada yang support saya, jutaan terima kasih kepada anda dan semoga Tuhan memberkati kita semualah. So, bye-bye guys.